Pak Syafarudin. Ya, Bu. Pak Syafarudin. Ya, Bu. Udah boleh masuk, Pak. Di yang apa yang C, ya, Bu? Ya, yang C, Pak. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu Rusmianti. Oh, semangat, Pak. Oh, ya, semangat, Bu. Alhamdulillah harus semangat, Bu. Ditunggu ya. Ini. Recording in Ya. progress. Ya, Pak Saparudin. Siapa dulu, Bu Kartini lah lagi ya? Kami duluan, yang baik. Ya. Oke, Pak Safarudin, siap? Insya Allah siap, Bu. Oke, baik ya. Kita mulai. Pertanyaan pertama saya dulu ya, Bu. Sudah kita bergantian. Ada 9 poin atau 10 poin ya. Kalau yang di dalam slide itu nomor 6-nya rencana aksi dan rencana evaluasi digabung, tapi kalau di LMS itu dipisah, jadi dua. Jadi coba jelaskan Pak Safarudin, apa yang Bapak identifikasi masalah yang ada di kelasnya sehingga mendapatkan, ya, sehingga telah membuat rencana aksi sampai sekarang. Baik, Bu. Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, saya mengajar di kelas 8. Saya menilai bahwa hasil belajar siswa masih rendah, di mana dilihat dari nilai ulangan, ya, rata-rata siswa ini masih menjawab di bawah KKM. KKM-nya itu, Ibu, 60. Dan KKM 60 pun banyak siswa yang belum mencapai. Nah, berdasarkan itu saya mengidentifikasi bahwa dilihatlah hasil belajar ini ternyata berpengaruh dari model atau metode saya mengajar yang belum pas saya rasakan sendiri itu, karena siswanya belum mencapai hasil yang maksimal. Dan terus ditambah dengan faktor-faktor yang lain dari faktor siswanya, mungkin minat bacanya kurang, terus faktor antusias di dalam mengikuti pelajaran. Nah, itu masih kurang. Dan berdasarkan itu saya mencari literatur atau kajian ilmiah tentang hasil belajar, yang mana memang salah satunya itu berpengaruh, yaitu yang mempengaruhi adalah model belajar. Jadi model belajar saya yang saya lakukan ini itu belum melibatkan siswa secara aktif ya di dalam penyelesaian masalah soal-soal. Dan terus model pembelajaran saya yang saya rasakan belum inovatif. Nah, untuk itulah saya mengambil langkah berdasarkan hasil wawancara, kajian literatur, bertanya kepada pakar. Nah, sehingga disimpulkan saya untuk kedepannya menerapkan model pembelajaran based learning. Karena model pembelajaran based learning menurut literatur yang saya baca, yang saya Problem kutip, based learning. ya, problem based learning Problem itu, based learning. Oke, ya. ya, Bu, itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Kenapa problem based learning itu dapat meningkatkan hasil belajar? Nah, dari Berdasarkan kajian literatur yang dibaca, kenapa? karena di situ, Bu, siswa itu yang pertama dia terlibat secara aktif untuk menemukan dari rumus, ya. Maksud menemukan sini bukan menemukan rumus yang baru, Bu, rumus yang sudah dipelajari itu dia mencoba pengalamannya sendiri, tidak langsung dari guru. Nah, ini rumusnya, tetapi dia dari model PBL itu langkah-langkahnya siswa ini diajak untuk aktif mencari tahu, oh, rupanya rumusnya ini. Jadi karena kita mencari sendiri, Bu, kan beda dikasih tahu. Jadi kalau kita mencari sendiri, mungkin daya ingatnya lebih lama lekatnya. Walaupun bisa lupa juga anak itu, cuma daya ingatnya mungkin lebih lama jika kita menemukan sendiri. Nah, itulah, Bu, problem based learning yang saya baca, yang saya pahami, Bu. Oke, baik.
nanti kan di dalam kelas itu, apakah semua siswa itu terlibat secara aktif? Ya, misalnya kita bagi kelompok di dalam PBL kan di kelompok-kelompokkan. Iya, Bu. Satu kelompok mungkin 4 sampai 5 orang. Untuk supaya dia aktif, pengaturan kelompoknya seperti apa, Pak? Pengaturan kelompoknya nanti saya Bu, saya akan lihat berdasarkan kemampuannya Bu. Mungkin saya mungkin akan sedikit mengutip model apa nih kooperatif mencari siswa yang kemampuan tinggi, sedang, rendah. Jadi nanti biar ada keaktifan situ bisa temannya satu mengajak teman yang lainnya. Jadi di satu kelompok itu rencananya ada siswa yang lebih bisa lah dibandingkan kawannya, Bu. Begitu, Bu. Oke, baik. Jadi lalu dibuat rencana aksi, ada dua set ya, Iya, Bu. dua set perangkat yang dibuat, RPP, LKPD, ada media juga kan ya, Iya, Bu. ada media. Oke, lalu di situ sudah ada rencana evaluasi yang sudah dibuat untuk melihat apakah rencananya sudah benar atau belum gitu ya. Iya, Bu. Oke, untuk coba ditampilkan dulu sedikit ya, rencana aksinya salah satunya saja, mungkin di LKPD. Iya, baik, Bu. Oke, ini SPLDV lagi. Iya, Bu. Ini, Bu. Baik, ini apa masalahnya, Kak? Iya, Bu, permasalahannya, Bu. Berapa lagi, Mas? Oke. Saya bacakan, Bu. Enggak perlu. Ayo bantu menyelesaikan masalahnya dengan SPLDP, metode eliminasi dan substitusi. Nah, kalau dia masalahnya kontekstual, ya ayo bantu Pak Ma'ruf menyelesaikan masalahnya, ya suruh bantu saja, jangan suruh pakai metode SPLDP, metode eliminasi dan substitusi ya. Jadi kontekstualnya jadi hilang. Ya. Iya, Bu. Nanti metodenya bisa dimasukkan ke dalam metodenya ya. Baik, Bu. Oke, ini masalahnya sudah kontekstual ya. Pak Marung seorang penjahit pakaian mendapat uang sebesar 350.000 50.000, Bu. dari upah menjahit 2 baju dan 1 celana. Sedangkan dari upah menjahit 3 baju dan 4 celana yang mendapat uang 900.000. Pak Marung mempunyai asuran dan seterusnya. Berapa nilai masing-masing baju yang harus saya siapkan selama 1 bulan? Ini upah jahitnya model apapun bajunya, celananya model apapun, upahnya sama nih. Ya, sebenarnya tidak, Bu. Cuma kalau saya ambil yang berbeda gitu, susah pula, Bu. Sebenarnya enggak, Bu. Cuma rata-rata di sini memang seperti itu tempat saya, Bu. Untuk menjahitnya itu, Bu. Ya, mungkin yang sama itu jahit baju sekolah, ya. Kalau baju sekolah kan modelnya sama. Iya, Bu. Nah, mungkin konteksnya baik kalau baju sekolah upahnya sekian baju yang sama. Nanti kalau dalam kehidupan, kalau apalagi kalau model bajunya ibu-ibu biasanya beda gitu, baju apa dulu. Kalau jahit baju jas ya dengan baju kemeja biasa itu beda lagi upahnya ya kan? Iya, Bu. Gayanya tidak sama lagi. Jadi ini perlu dilihat apa namanya masalah kontekstualnya. Oke. Tentang tadi sudah ditawarkan bahwa ini dicoba dengan metode SPLDV ya. Menggunakan media. Media, media enggak, Bu. Medianya hanya video aja, Bu. Video, Hanya video video saja. aja, Bu. Video penyampaian
persepsinya, tujuannya, motivasinya, Bu. Nah, ada nggak media bagaimana menyelesaikan SPLDV itu dengan mudah? Bukan dengan mudah, supaya mudah dipahami oleh siswa. Belum ada, saya coba, Bu. Berarti di sini belum punya media, berarti kalau begitu hanya medianya dalam bentuk video dan videonya tidak menemukan konsep itu sendiri kan? Iya, Bu. Tidak, Bu. Cuma memaparkan ada permasalahan masalah jahit, Bu. Nah, bagaimana Pak Safarudin menjelaskan melalui LKPD ini cara menyelesaikan SPLDP dengan metode eliminasi dan substitusi? Nanti Bu, di kegiatan membimbing itu Bu, nanti saya akan jelaskan bantu setiap kelompok Bu, bahwa oh begini Ada di caranya. dalam LKPD-nya. Coba dilihat. Ini Bu, dari permasalahan informasi apa saja yang kamu dapatkan? Kalau ini kan soal ceritanya saja ya, Iya untuk Bu. mempermodel. Iya Saya Bu. mau lihat ke metode eliminasi substitusinya itu di mananya. Yang masalahnya kan itu sekarang kan. Ini kosong aja nih Bu, yang di bahan ajarnya Bu, yang ada Bu. Kalau Ada bahan ajar kan siswa nggak baca. ya di sini kemarin Bu, biar menemukan katanya dikosongkan aja sininya Bu. Kemarin ada diisi titik-titik apa gitu biar siswa apa. Ya memang dikosongkan, tapi apa pertanyaan yang kita buat sehingga siswa bisa mengerjakan itu? Ini Bu, di sini Bu. Nah, Ayo sini. lakukan perhitungan. Ini. Iya Bu. Gunakan metode eliminasi. Dari mana dia tahu? Padahal dia baru mau belajar hari ini. Ini Bu, ini kan metode gabungan Bu. Yang kemarin kan sudah ada dijelaskan Bu pertemuan Oke, sebelumnya dia Bu. sudah belajar ini Iya sebelumnya. Bu, iya Bu. Sudah Bu, metode substitusi eliminasinya sudah Bu. Sudah, oke. Sudah. Gunakan metode eliminasi untuk mencari nilai Y. Terus, bawah lagi. Ada sih Mana? di ini Bu, ayo periksa kembali penyelesaian di Sekarang sini. ini metode apa, Camar? Ini ada Bu yang di bawah sini Bu, ada yang substitusinya Bu, apa mungkin terlupa tertulis Bu. Ini kan gunakan metode eliminasi, setelah itu kan substitusi Bu. Mana? Di sini Enggak, tunggu dulu Pak Safarudin. Jelaskan dulu. Sekarang kita mengajar pakai metode apa yang mau diajarkan? Eliminasi atau substitusi atau gabungan? gabungan Bu. Metode gabungan. Iya Bu. Oke, jadi di dalam LKPD ini mereka sebelumnya sudah belajar metode eliminasi itu. Iya, iya Bu. Oke, jadi gunakan metode eliminasi untuk mencari nilai Y. Oke, Ya. terus substitusinya mana? Ini kayaknya Bu ada tertinggal ini Bu. Di sini harusnya ada setelah dapat ini disubstitusikan Bu. Di Setelah LKPD dapat di oh, nilai Y-nya pasti Bu. ada masih salah LKPD-nya. Itu ya. Iya Bu. Salah saya Bu. Kenapa dia mesti eliminasi Y? Boleh nggak dia eliminasi X? Boleh Bu, ya, saya ada juga jelaskan boleh kita mengeliminasi Y atau X, cuma di sini saya Y saya tulis gitu Bu, atau saya kosongkan aja ya Bu, eliminasi saja bunyinya gitu Bu. Enggak masalah eliminasi X, kemudian baru substitusikan. Kemudian eliminasi Y substitusikan. Berarti kan bisa saja kan? Iya Bu, bisa Bu. Ya, kalau kalau nanti tidak dibuat begitu kan seolah-olah berarti kalau metode gabungan mesti cari Y dulu, Enggak, baru Bu. cari X gitu kan, tidak harus seperti itu. Tidak harus, Bu. Harusnya dibuat dua-duanya lalu ditanya ke siswanya mana yang lebih mudah, eliminasi X dulu atau eliminasi Y dulu, Iya, Bu. tergantung masalahnya. Oke, baik. Dah khusus dah, silakan disambung lagi. Oke, jangan diapa dulu ya. Coba lihatkan soal yang tadi Pak Saparudin, yang tadi Pak Mahruf tadi. Ini Bu. Nah, oke. Kira-kira dia dia sudah menyelesaikan, kan ini dari upah menjahit dua baju dan satu celana, ya Ya, kan? Bu. Itu kan dia mendapat upah 350 ribu ya. Iya, Bu.
Nah, kemudian yang satu lagi, tiga baju dan empat celana, dia mendapat 900.000. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya Pak Bu. Maruf ragu berapa target minimal masing-masing baju dan celana yang harus siapkan selama 1 bulan untuk membayar angsuran. Yang dibuat itu sudah melebihi target untuk membayar 500.000. 3,5 tambah 900.000. Kira-kira ini gimana nih? Bingung nggak siswanya? Ini dia udah menjahit 2 baju, 1 celana, kemudian 3 baju dan 4 celana. Di sini Dapat Bu, upah 1.250.000. di sini Bu, makanya ada saya tulis Bu target minimalnya Bu, minimalnya Nah, diminta yang minimal berapa gitu Bu. Kalau ini minimal ada berapa jawaban? Coba Pak Saparudin. Saya tanya, literasi numerasi Pak Saparudin bagaimana? Berapa minimal dia harus apa? Coba ada berapa berjawaban ini? ya kalau yang saya jawab apa Bu, satu aja Bu, yang upah menjahit Berapa? bajunya 100, upah menjahit celananya 150 Bu. Itu upah. Iya Bu. Tapi berapa masing-masing minimal kan? Bukan harga. Iya. Berapa harga satu baju satu celana yang Pak Mas Saprudin minta? Yang Pak Saprudin jawab tadi itu kan 100 ribu untuk misalnya X-nya baju, Y-nya celana. Ini Bu, minimal masing-masing baju dan celana yang harus disiapkan Bu. Berapa? Berapa? Celananya, baju dua Bu, celana dua Bu. Baju 2. Celana dua. Iya kan? Iya Bu. Cocok enggak kira-kira eliminasinya di situ? Untuk mencari apa eliminasi dan substitusi itu? Mencari upah harga baju dan celana Bu. Eliminasi digunakan dan substitusi itu digunakan untuk mencari apa? Mencari penyelesaian, Bu. Mencari penyelesaian apa? Penyelesaian. Asalkan mencari penyelesaian boleh eliminasi substitusi. Tujuan eliminasi substitusi itu apa? Biar siswa tahu, Bu, bahwa metode ini bisa digabungkan, Bu, untuk menyelesaikan masalah. Iya, tahu saya. Kita katakanlah metode eliminasi. Sekarang, SPLDV itu mencari apa? SPLDV itu tujuan kita untuk apa, Pak Saparudin? Menentukan apa? Menentukan penyelesaian dari model matematika, Bu. Ah, ini model matematikanya apa? Mana model matematikanya? Apakah SPLDV itu menentukan model matematika? Tidak harus kan? Contoh saya 2x tambah 3y sama dengan 5. 4x tambah 7y sama dengan ini. Kan tidak memodelkan lagi anak-anak. Sudah ada kan? Iya, Bu. Nah, terus apa tujuan kita SPLDV itu? Mengajarkan SPLDV itu untuk apa? Tujuannya ya kalau saya mengajarkan metode substitusi eliminasi ini Bu, biar siswa paham menyelesaikan dengan metode itu Bu. Iya, untuk apa? Untuk apa kita mengajarkan SPLDV itu? Untuk apa kita mengajarkan SPLDV? Untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang mungkin berkaitan dengan SPLDV, Bu. Ya apa itu SPLDV-nya apa? Saya tak tahu apa itu SPLDV-nya itu. Apa gunanya itu? Kita mengajarkan SPLDV itu untuk apa? Mencari himpunan penyelesaian SPLDV apanya? Ya, Apanya Pak Saprudin? variabel X dan Y Bu, Ah, itu contohkan dia mencari nilai variabel. variabelnya kan? Iya Bu. Nah, sekarang apakah soal ini mencari nilai variabel? Kan harusnya itu dulu yang dikejar kan? Berapa upah harga satu baju dan berapa upah harga satu Celana. celana? Enggak, tujuannya tidak berapa mencari baju untuk bayar utang. Cocok enggak kira-kira di situ? Literasinya ke untuk ke apa?
SPLDP ya. Ya kan? Iya, Bu. Baik, Bu. Nanti saya coba perbaiki, Bu. Kita belajar SPLDV itu mencari menentukan koefisiennya dulu, menentukan nilai variabelnya. Sementara ini untuk berapa dia supaya bayar utang, ya kan? Iya, Bu. Kira-kira cocok enggak tuh? Ya, karena kemarin Bu mengkaitkan dengan kontekstual, Bu. Jadi mencari materinya, Bu. Saya akui, Bu, agak mutar-mutar juga, Bu. Saya, Bu, ya, Bu, jujur, Bu, saya terkesan dipaksakan gitu, Bu. Jadi saya pun ya, Bu, bingung juga, Ya, Bu. oke. Ya, Bu. Nah, sekarang ini dekat saya tanya. maksimum minimum nadinya ini nak Bu sudah iya cari itu minimal dia. berapa supaya untung ke Ah, program ini linear pula perginya bisa nanti. ke fungsi objektif, jadi ke program linear bisa ini, ya Iya, kan? Bu. Ah, kita kan baru ke SPLDV itu ya Pak Saparudin. Iya, Bu. Ada materi kita itu berlanjut nanti, ya Iya, kan? iya, Bu. Jangan disama-samakan, ya kan? Iya, Nah, Bu. oke. Sekarang pertanyaan saya, tadi Bu Kartini belum menyinggung apa. Pak Saparudin, bagaimana mendengar apa istilah tipe ACK tipek? Mendengar, Bu. Nah, bagaimana Pak Saparudin mengintegrasikan tipek itu ke dalam pembelajaran yang sudah disusun rencana aksi ini? Tip Coba kalau jelaskan. tipeknya itu ke videonya itu, Bu, pembuatan Ya, jelaskan lah video dulu teknologinya apa, P-nya apa, Oh ya, Bu. C-nya apa, K-nya apa, baru kita terapkan. Kan begitu ya. Ya, Bu. Nah, coba T-nya apa tuh? Teknologi, Bu, pedagogik, Nah, konten, knowledge, Bu. ya oke. Teknologinya bagaimana Pak Saparudin mengarahkan ke sini? Mana teknologinya dalam pembelajaran SPLDV? Apa yang Pak Saparudin susun di aksinya? Kalau teknologinya itu, Bu, kalau untuk arah yang ke sini untuk menyelesaikan masalahnya belum, Bu. Cuma kalau teknologi di dalam perangkatnya itu ya membuat video Kan sebagai saya teman. tanya ke pembelajarannya Pak Saparudin. Iya, Bu. Ya, apa yang di teknologi yang diintegrasikan pada saat menyusun rencana aksi apa yang dibuat? Ada teknologinya? Teknologinya belum, Bu. Cuma kalau yang pernah dulu, Kenapa Bu. belum? Kan menyusun media kan? Iya, Bu. Media itu tidak teknologi. Media apa yang Pak Saparudin gunakan? Ada PowerPoint, Bu, PPT, Bu. Ah, Iya, Bu. PowerPoint apa lagi? Saya gunakan apa? Mengedit menggunakan KineMaster, Bu. Hmm. Aplikasi. Kan itu teknologi, nak? Iya, Bu. Oke, apalagi pedagogiknya apa? Pedagogiknya di problem-based learning-nya itu sendiri, Bu. Langkah-langkah Apa fase-fasenya, itu Bu. pedagogik tuh? Hanya problem-based learning itu, apakah problem-based learning itu sudah pedagogik? Termasuklah dia, Bu, salah satunya, Ya, Bu. Iya, Bu. nah, apalagi? Hanya PBL? Enggak, Bu, banyak, Bu. Apalagi? Yang banyak tuh mana? Tiga aja lah. Saya minta tiga, coba. Pedagogik ya, cara kita membuka pelajaran, Bu. Apa itu cara kita membuka Ya, pelajaran? misalnya ya membuka, misalnya guru masuk, kita menyiapkan siswa. Cara guru kita, guru masuk, Ya. cara guru masuk itu gimana? Ya, Ya guru. udah langkahkan kaki, Ya, ketok guru pintu udah. guru masuk. Apakah itu pedagogik tuh? Ya, di situ kan, Bu, ada sopan santunnya juga lah, Bu, kita Ya, masuk. Nah. apa itu namanya apa dalam proses pembelajaran apa? Kegiatan Kalau pendahuluannya, Bu. PBL tadi model pembelajaran yang saya gunakan, Ya, Bu. Bu. Nah, Kegiatan pendahuluannya, apalagi? Bu. Di kegiatan pendahuluannya, Bu. Iya, apalagi selain model pembelajaran, apalagi pedagogik yang Pak Saparudin gunakan? Untuk nanti mengevaluasinya, Bu. Hmm, apa tuh? Apa yang digunakan waktu evaluasi? Melihat sikap siswa di jurnal apa Hmm, sosialnya, Bu. apa tuh? Melihat keterampilannya, pengetahuannya, Bu, dicek pemahamannya Terus sejauh apa apa. lagi? Apa lagi kira-kira? Melihat apa, Bu? Gaya belajar, Bu, gaya belajar anak, Bu. Gimana gaya belajar anak? Ya, mungkin ada Perlu kita lihat gaya belajar anak.
kita tahu, bukan kita melihat, bu, kita tahu. Jadi dengan kita tahu mungkin kita bisa mengantisipasinya. Yang real aja lah, ndak itu tuh ndak perlu pula itu guru mengetahui gaya belajarnya. Nah, coba apa? Yang realnya apa? Yang disusun di RPP ada gaya belajar? Enggak ada, Bu. Nah, tuh. Kan rencana aksi kan salah satunya membuat RPP ya Iya, Pak Bu. Saperudin Iya, ya. Bu. Nah, apa lagi yang dilakukan? Pendekatan, Bu. Pendekatannya apa yang digunakan? Pendekatan K13, Bu. Scientific, Bu. Terus apa lagi? Pendekatan TPACK ya juga TPACK enggak? ada, iya ada, Bu. Dah, kontennya apa? Kontennya ya materinya lo, Bu. Nah, materinya apa ini? Materinya SPLDV, Bu. Ya, materinya SPLDP, apanya Ya SPLDP itu? ya ya kontennya ini, Bu, yang ada di LKPD, Oke, ya, Bu. saya tanya. Ya, Bu. Saya buat X tambah Y, 2X tambah 3Y sama dengan 5. 2X tambah 3Y sama dengan 5. 1/X ditambah 1/Y sama dengan 7. Apakah itu SPLDV? Apakah itu SPLDV Pak Saparudin? 2X tambah 3Y sama dengan 5. 1/X tambah 1/Y sama dengan ini. Apakah itu SPLDV? Tidak, Bu, karena dia ini memuat tiga variabel, Bu. 2X tambah 3Y sama dengan 5. Ya, Bu. 1/X ditambah 1/Y sama dengan 7. Mana tiga variabelnya? Dia nanti ada bentuk X, ada Y, ada XY, Bu. Jadi Variabelnya ada berapa tuh? Yang variabel, variabel. jadi ada tiga nanti, Bu. Ada X, ada Y, ada XY, Bu. Yang variabel mana? XY, Bu. Ah, dua variabelnya kan? Dari kata SPLDV, yang mana yang tidak dipenuhi? XY pun X kali Y berapa variabelnya, Pak Saparudin? Ya, Dua X kan? ya dua, Bu. Ah, terus Ya, kenapa ada tiga? yang tidak terpenuhi. XY, variabelnya XY. Nggak ada persamaan linier apa? Bentuk mempersamaan linier. AX tambah BY sama dengan C, Bu. Ah, sekarang 1/X. Ya, tidak, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dia tidak berbentuk umum AX tambah BY sama dengan C, Bu. Iya, kenapa tidak berbentuk umum? 1/X tambah Y, Y-nya ada kok. X-nya pangkat berapa, X-nya juga. Pak? X-nya pangkat berapa tuh Pak Saparudin? Pangkat satu, Bu. Seper, Seper ah? X, seper X mah pangkat negatif satu, Bu. Ah, linear nggak tuh pangkat min satu? Iya, tidak, Bu. Ah, itu dia Iya, jawabannya. Bu. Aduh. Aduh, kontennya nggak duduk, Iya, ya? aduh, Bu. Atau karena grogi nih, di apa semua ya kan? Nah, udah habis waktu kita ya Bu Kartini ya untuk Pak Saparudin. Oke, dah. Tuh dia ya. Jadi harus duduk ya Pak Saperden ya. Iya, Oke, Bu. lanjut. Oke. Arujan. Sudah ya. Oh, sebentar aja, Bu. Oke, udah baik. Bu Kartini. Makasih Bu Tusja, Pak Iya, Bu. Saparudin, apa silakan Saya ambil meninggalkan pakaian dulu ya Bu Kartini ya. ruangan. Tolong panggilkan Pak Safudin Perwira Negara ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Semoga apa yang dijelaskan bisa saya Iya, banyak perbaiki, Bu. belajar. Banyak belajar, Banyak Bu. belajar lagi ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Safrudin, Pak Ketua. Halo, Pak Ketua. Halo, Pak Ketua, Pak Safrudin. Pak Safrudin. Siap. Pak, lanjut, Pak. Saya sudah, Pak. Udah. Aman kayaknya, Pak. Santai aja. Aman. Aman, aman. Tak terlalu Siap. berat lah.
Alhamdulillah, Pak oke. Okay. Syafarudin udah ya? Udah Bu, alhamdulillah Bu, enggak. Alhamdulillah. Sekarang Pak Syafarudin ya. Ini namanya deket-deket nih kayak Iya mana? ya Bu, ya Jadi satu kita kayak orang Syafrudin Bu. yang sama loh Pak. Oh, Bener. enggak, enggak Bu. Beda Bu. Salah panggil. Beda Bu. Ya Bu, Oke, silakan Pak Syafrudin. ya terima kasih Bu, saya lip ya Bu Intan Oke, ya Bu. Oke, terima sama-sama kasih Pak. Bu Intan, Pak Ya Syafarudin. Pak. Iya Bu, terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam.